Assalamualaikum. Bersama dengan Kelantan For You. Jadi di sini kita ingin menceritakan tentang benda ni. Swiss kipas ataupun fan Swiss. Yang ia tiga wayar kat soket. Dia biasa selalu adalah time-time dia berlaku kerosakan. Biasa berlaku kerosakan dia ni, kita on switch je. Apabila kita on switch, kipas ni dia berpusing direct. Dia berpusing direct. Jadi dia tak berhenti. Tak pandai berhenti. Jadi kebiasaannya Swiss ni yang rosak. Swiss ni yang rosak biasanya. Dia inilah dia. Dia keburukan dia, dia boleh merosakkan kipas lah, merosakkan motor kipas, kerana dia sentiasa berpusing dan tak pandai berhenti. Jadi untuk kebiasaan lah, untuk menyelesaikannya kena tukar switch tu lah. Jadi kita tutup. Kita tutup, dia berhenti. Sepatutnya kita start engine, dia tunggu air panas kat radiator, terus tak buka. Dia masuk kat radiator, dia berpusing lah. Dia sejuk untuk menyejukkan. Ni dia jadi direct, macam direct. Jadi antara kelebihan yang sistem ni, apabila switch ni punah, kipas berpusing direct, jadi boleh menyejukkan radiator. Berbeza dengan yang sistem switch ni punah, kipas tak pusing. Tapi untuk sistem kereta ni, switch punah, kipas akan berpusing direct. Jadi itulah dia keburukan dia, boleh merosakkan motor kipas lah, sebab dia tak pandai berhenti. Itulah secara ringkas lah. Ni lah kalau anda nampak tu lah, yang itu switch kipas. Jadi itulah cerita secara ringkas untuk anda semua. Semoga memberi manfaat. Assalamualaikum. Bye-bye.